Bunda PAUD Aceh, Diah RTI Dewati, mengatakan sinergitas dan solidaritas tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini menjadi faktor penting dalam menyukseskan pendidikan anak sedari dini. Karena PAUD dianggap turut berperan dalam menyiapkan pengembangan sumber daya manusia dengan kualitas terbaik. Hal itu disampaikan Diah dalam silaturahmi para pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Aceh dengan Bunda PAUD Aceh di Restoran Meligo Aceh, Senin 18 Januari 2021. PAUD, kata dia, adalah sarana pendidikan dini yang bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian tumbuh kembang anak menjadi sehat, pintar, dan berkarakter, sehingga mereka akan menjadi modal bagi bangsa dalam pembangunan serta siap dalam menghadapi bonus demografi. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini penyelenggaraan PAUD di sebagian besar kabupaten dan kota masih belum mengefektifkan perannya. Maka itu dia menginginkan lembaga mitra seperti HIMPAUDI harus lebih berperan aktif dalam menggandeng pemerintah di kabupaten kota masing-masing agar bisa memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan anak sejak dini secara optimal. Selain itu, dalam menyukseskan PAUD di Aceh, sebut dia tidak terlepas dari kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga tidak bisa jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja.